Kalau dilihat dari sisi putus huruf kanannya, jelas Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arofu. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian manusia syu'uban wa qabailan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, aneka ragam warna kulit, postur tubuh. Tapi kemudian Allah tegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian bukan unsur dari tanahnya itu, bukan fisiknya, bukan wujud rupa fisiknya. Tapi kemuliaan manusia itu sesungguhnya ada di unsur ruhnya. Apa? Inna akramakum indallahi. Paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Maka ibadah selalu mencetak, menarbiah ruh kita. Bagaimana kita supaya menjadi orang-orang yang takwa? Jadi idealnya selama bulan Ramadan, maka kita harus menekan seluruh-luruhnya, semini-mininya unsur kanan kita, turun kita. Dan kita harus menumbuh kembangkan kualitas kita yang harus ditingkatkan. Ketika berbicara ruh, maka tentu seluruh manusia itu terjadi dialog. Alastu bi rabbikum bala sahibna. Bukankah aku ini adalah Tuhanmu, Rabbmu? Bala sahibna. Ya, kami bersaksi sesungguhnya engkau adalah. Maka Ramadan itu adalah tentu menjadi momen
untuk mati. Jika kemudian ternyata ketakwaan itu kita dapatkan, posisi itu kita dapatkan, maka sesungguhnya idealnya, kalau kita punya persoalan, kita punya problem, beres persoalan itu beres juga problemnya, beres juga persoalannya. Karena itu dari Allah, wa ma yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan makhraj, solusi dari persoalan-persoalan kehidupannya. Jadi kalau sudah takwa, yang namanya solusi itu pasti ada. Karena makhraj itu bukan sebab, tapi makhraj itu adalah akibat persoalannya. Jika kemudian besok-besok masalahnya cukup, malah nambah, tinggal muhasabah. Jangan-jangan memang ketakwaan kita yang baik. Urusan kita akan kita kepada Allah menurun. Maka idealnya, bentuk lalur itu menjadi momentum bagaimana kita berikhtiar maksimal, meningkatkan